Pada satu malam yang sunyi, ada seorang lelaki ni nama dia Amir. Amir, dia sedang dalam perjalanan balik setelah dia bergaduh dengan isteri dia. Jadi dia pandu kereta dia dengan begitu penuh amarah dan rasa tak berhati. Ketika dia memandu, tiba-tiba dia tengok ada seorang wanita bertudung berdiri terpacak di tengah jalan. Si Amir ni terkejut dan terus pula steering untuk mengelak. Tapi sayang, kereta si Amir ni tergelincir dan terhempas masuk ke dalam longkap. Si Amir keluar daripada kereta sambil merangkak dan dia tengok wanita itu masih berdiri dekat tengah jalan. Jadi, dia pergi ke wanita itu dan bawa wanita itu ke kereta. Tetapi wanita itu hanya diam, tidak ada respon apa-apa. Dan apabila tanya, dia hanya angguk saja. Jadi setelah beberapa saat, dia orang sampai dekat sebuah kampung terpencil. Amir terkejut dengan kesunyian dan kegelapan malam dekat kampung itu. Wanita yang bertudung putih tu, dia minta Amir untuk turunkan dia dekat satu rumah. Dan wanita itu hilang dalam kegelapan sebelum Amir sempat nak tanya apa-apa. Jadi si Amir ni, dia decide nak cari bantuan dan dia pergi berjalan ke rumah pertama yang dia tengok. Dia pun buka pintu. Bila dia buka pintu, si Amir ni dia tengok ada satu keluarga yang dah mati beberapa bulan yang lalu. Amir sangat ketakutan disebabkan mayat tersebut dah reput. Jadi dia pun cubalah nak memeriksa rumah-rumah lain. Tetapi kesemua rumah yang Amir periksa, kesemuanya ahli keluarga sudah mati dan ditinggalkan berbulan-bulan. Ada jenazah yang dah berulat-ulat. Waktu dia berlari, dia rasa macam ada orang yang ikut. Jadi dia berbalik dan tengok wanita bertudung tu dah berada dekat belakang dia. Si Amir melarikan diri. Dia pergi masuk ke dalam rumah yang kosong. Dia masuk dan bersembunyi dekat satu sudut yang gelap. Ha, dekat situlah dia dengar suara-suara aneh yang buat dia rasa meremang bulu rumah. Dan dia rasa ada mata yang perhatikan dia daripada satu sudut. Tapi tak ada orang pun. Dalam beberapa saat kemudian, wanita bertudung tu masuk ke dalam rumah tu. Si Amir pun tanya, kenapa semua keluarga di kampung tu dah mati? Dan siapa sebenarnya gadis yang dia cuba selamatkan? Jadi wanita bertudung tu menjawab dengan suara yang serak. Kau dah tahu jawapannya. Kau berhutang dalam hidupmu. Dan sekarang giliran engkau untuk bayar hutang. Suara-suara aneh ni semakin keras. Dan tiba-tiba suasana dalam rumah yang Amir menyorok tu semakin gelap, makin gelap, makin gelap. Dan Amir ni dia rasa dikepung oleh roh-roh jahat. Dan dia tak boleh nak lari daripada malapetaka tu. Wanita bertudung putih tu masih ada dekat depan Amir. Walaupun si Amir ni berusaha keras nak melarikan diri, tetapi dia tidak akan dapat lari daripada cengkaman wanita bertudung putih. Akhirnya Amir mati dengan keadaan yang sangat terajis. Mayatnya dikokak ataupun digigit seolah-olah binatang yang dimakan oleh singa. Ha, perutnya terburai. Wajahnya dah tak kelihatan seperti wajah manusia, remuk. Biji mata dah dicungkil keluar. Isi perut Amir pun dah dikeluarkan oleh wanita bertudung. Dan si Amir mati dalam keadaan yang menyayat hati. Dan sehingga itulah misteri rumah tersebut ataupun legenda tentang wanita bertudung di rumah kosong di kampung terkecil, terpencil, masih menjadi tanda soal. Dan ianya menjadi satu kisah seram bagi orang-orang yang selalu melalui dekat kawasan tu. Ada beberapa orang yang cuba nak masuk ke dalam rumah tu untuk mencari kebenaran ataupun seekers ataupun paranormal. Tetapi apa yang diorang dapat hanyalah satu malapetaka. Diorang mengingat pada bisikan dan larangan berhati-hati yang diceritakan oleh orang-orang setempat pada rumah tu. Dan juga si wanita bertudung. Ha. Okey, itu adalah kisah kita pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar. Jumpa anda on the next video.